nang Indonesia. Kakak kebanteren no. Iya. Ngejote kenemenen no. Aku iso kok wayahe. Oh berarti kak, wong-wong iki kakek digenjot iki berarti. Gua tak watuk ae. Berarti enggak jadi dengan Pak siapa? Pak itu, Pak itu. Pak itu. Pagi yo. Makanya gak usah gumbul sama mereka, gumbul sama saya loh aman. Kalian itu loh. Ya kan gak bisa sama kamu terus. Loh kan gumbul sama kita kan dibagi. Gak batuk. Kan dibagi. Halo sis, jajan sis, kriuk-kriuk sis, pangan sis. Ini? Bantu makan tadi dikasih sama orang kok. Dimakan boleh, dibawa pulang boleh. Yang mau makan dibuka, kalau enggak. Orang mau buka. Buka enggak? Mau, oke. Pokoknya aku yang ini. Aku kata teman saya iki lho aku bawa batu. Sing akeh iki pirang botol ae ramah. Pakai iki sisak plastik ku. Go mule yo kena iki. Sedang payu apa pinggir apa yo Pak Sari. Nang ngene Mbak, awas. Ini ya. Ini yang le sugar ya. Awas le sugar. Panas, Le. Ya Allah nganti keringetan. Lewatmu lu ya ubel-ubel. Wong ki lu kira-kira berapa derajat? Aku yang kecil aja, Sis. Ya urupna sini, ya urupna. Kalau urupku Iman wingko lah urupna. Ya aku ganti sing jaketan. Heeh. Betul. Les jangan gitu ya. Terusan marinya mau ya dilepas, Cek. Apanya? Tasmu itu lho. Tasnya. Lha bene. Tas, tas. Jatuh. Iku loh. Power bank segini tuh berapaan, Mbak? Oh, enggak tahu. Masih aku yang ngasih. Oh. Bapakku. Oh. Enggak tahu. Enggak sampai nanya. Kok ada lagi minta lagi ya, Mbak? Kasih sampean yo. Kan cilik sak mono. Potret saya ya. Oh, potret dia berarti. Iya, verbatim apik ah, verbatim. Aku delok judulnya verbatim apik soalnya. Iya. Anu ya, aku part-time. Oh, apa itu? Sarung kalungnya. Aku sarung kan sulit kan, blondet gak kena-kena. Ya, berarti kalau ya? Bisa kan langsung tak bawa kasih-kasihin. Jual aja. Sabar. Lucu-lucu. Terus piye iki ceritane, Ran? Iki sak setengah 5 ta? Iya. Dorong jam 3. Deloken jam 3 lah. Kalau kok jammu jam 5 sih? Jam 3. Jam paling bener HP-mu. Jam 2. Tengah 5 ya. Lewat. Lewat 5 ya. 4. Lah apa sih kok kesusu muleh? Dinten yeah. Aja aku tais po. Takono nang kok Indonesia piye? Lah yo. Panas, wis turu akeh lemot. Lemote gede apa cilik? Gede cilik. Lemote gede cilik. Sing gare gak iso turu kan lemot gede itu, lemot cilik. Telek, telek. Gede ya sembarang barang. Wah, lemot kedirinya kote abang. Sampeyan takoki, Mbak. Sampeyan takoki, Mbak. Aku gak melok-melok pokoke, Mbak. Sampeyan takoki. Apa sih Mbak Susi ya? Arepe dijodohne karo bapake bojoku lho, Mbak. Terus? Lah kok selingkuh itu tanggoku sing weter. Saiki manggil Mama Uti ya. Oh, Mama Uti. Mama Uti. Apa wis pati? Oh, nang dikaskan 4 bulan. Oh. Wis pas worong. Suwe apane? Yo pluwe ben metu dalan bayine ben. Lungkung. Kok kelaran loh.
sedih banget. Ah. Ponakanku mondok di Queen Alfalah Ploso Mojo Kediri. Mojo Kediri. Ah. Jauh enggak? Jauh. Ini 1 jam. Baru 6 bulan. Nanti mampir ke tempat saya lo yo. Ya kalau ke sana. Ya harus ke sana. Iya, enggak pernah mau mampir. Berarti kamu ke sana ke tempat saya aja, ke sananya mampir. Gitu, pondoknya mampir. Oh, insyaallah. Kan kemarin pada Rina Utirani nanti juga di Kediri. Oh, Utirani. Nanti tukang pijet. Pijet. Ya Kak, juga pijet aja Kak. Utirani kok malah pendiam bari ke Indonesia. Malu banget. Oh iya iki. Ya enggak apa-apa lagi. Menikmati jeruk yang manis. Oh, ya. Wilas gulane. Ku lupa di tas. Pak, aku teko kono Pak No lagi turu tak intip. Niko yo lagi pelan Pak Kio. Mbak mau pergi ke mana nih? Galau lah. Pak Kio. Ditinggal rapi uti. Pak Kio rondone akeh pilihane. Rondo. Pak Kio kan di Jombang kita nggak bisa ketemu. Aku ketemu Pak No lo wingi. Orang anak Pak Kio, anak Pak No ya. Iya. Ketemu Pak No wingi. Mbak Egi. Partai baru tuh lah. Iya. Oke. Oh, sing. Karena aku mana? Aku biar tahu rene. Gak paham. Ini temannya bos yang dulu. Kalau Golkar ya? Iya, Golkar ya. Golkar. Golkar selalu di depan ya. Wipan. Nyoblos jadi Pak Prabowo kan? Nyoblosnya. Aku belum tahu. Loh, gimana sih? Tapi sekarang Pak Jokowi kan Pak Prabowo bersatu bersama Jokowi loh. Heeh, gimana Pak Prabowo kan? Saya masih ingat ya dulu dikucilin. Ya iyalah. Siapa yang ngucilin? Mana ada? Jahat. Kita bully ya habis. Enggak ada yang ngucilin sama saya, baik-baik saja loh. Ini nih biang keroknya. Loh. Kok aku sih biang kerok? Tuh yang Prabowo tuh katanya. Lah sekarang kan Prabowo lagi. Nah, iya, tapi kan siapa? Jokowi udah enggak lagi, kalah kan. Terus? Menang kan Prabowo, lihat kan nanti. Oh, Prabowo. Wow. Pak Prabowo menang lagi ya? Langsung. Yang kemarin yang menang Prabowo, Pak. Sekarang Pak Prabowo lagi yang menang berarti. Sekarang Prabowo. Oh, yang menang. Giliran. Gantian. Enjing kuat mana yang kalah? Eh, yang menang Pak Prabowo apa Pak Ganjar? Pokoknya paketan ku teko ya ndi sing tak omongno. Hai, paketan. Enggak nyoblos gara-gara paketan. Enggak. Ireng-ireng ya wong Indonesia ya. Sing politik-politik iku. Nyusane TKW kabeh enggak nyoblos, ayo kabeh usah nyoblos. Loh, ini nyoblos kok Pak Prabowo? Aku belum enggak tahu. Loh, belum itu ada posnya. Kan belum. Kan sudah daftar itu, sudah dapat tiket itu sudah bagian dari daftar. Dari provokator kan, nanti ini dari Prabowo ya, Mas. Yo sana bukan dari TKW. Bukan untuk pemilu. Oke. Piye-piye? Nyusane para TKW. Ya, nyusane para TKW, semua TKW enggak usah nyoblos. Tadi kowe ngongkon golput. Golput kabeh. Loh. Wah, kok di penjara lho? Ora apa-apa, penjara. Ojo, kenapa asal? Ojo diunggahno pian. Bahaya iki. Kan bolomu toh? Bolomu nek aku tapi kan gak ngompori ngongkon. Golput. Oh, aku cuma aku ora ngongkon liyane. Golput tuh diem-diem ya. Lah iya, aku diem. Tadi? Aku tok. Suara tinggi. Aku tok liyane kan gak. Ya panggahe oblo. Aku juga belum sampai Kakak. Enak sing September barang wis sing Oktober tanggal 23 iku ada kok. Lah wekmu kan sik sak wulan. Sing rong wulan belum. Rong wulan kan sing telung wulan enek. Sing petang wulan ya enek. Nyusahin kita kan di Gramas ya terakhir. Iyalah barang kan kita makan ya. Apa sempak berarti? Barang berjanji tapi kan yo. Sempak. Apa kita tuh sebenarnya panganan itu kan nganggo duit. Kita kirim barang kan ya nganggo duit. Terus aku kudu piye ya? Aku lapor nang Pak Presiden. Judulnya frustasi gara-gara paketan enggak datang. Ngono lho. Wah, wis kat mbiyen jaman mbiyen ora tau ngepenakne TKW. Ngono ya. Rusang ya aku tak ajar. Kira-kira TKW harus begini-begini, pret. Telek
ya. Masih ganti ganti gaju kayak ganti presiden ganti telek ngasuh pun. Gak ada yang mengerti perasaanmu ya? Cuman manis-manis ngarep dayo. Ayo. Tidak ada yang mengerti manis perasaan dan hatimu nih. Apa mah dilongkas BPJS diwajibkan. Nah, piye menurutmu? Nah, jadi diwajibkan aku harus BPJS. Nah, kayaknya aku harus BPJS. Nah, kayaknya aku di asuransi. Tapi kok biasa cuti loh, kayaknya BPJS. Kali terbangnya loh. Duwe cuti, BPJS pun sih tak kirim dari ini wingi lah. Bukti ini wingi terbang balik ya? Siapa? Awakmu? Lah, ya bukti ini. Lah, BPJS. Bebe gak ditakok no, Bebe JS gak ditakok no. Mulai yang gua sisa gawe, rata mulai. Lu, wingi gua mes gawe apa gurung? Aku gurung. Aku wingi. Tapi aman gak ditakok no. Ini pegel iku lho, sing arep metu bandara iku ra anu kan barcode iku. Oh iya. Aku karoan. Lah iku download nang bandara iku bandara. Oh, iya, iya. Bandara keren, bandara gede telek ngasuran anak ini. Bandara ndi? Surabaya. Wae ora tu, wae ora tuku kertu karo aku iki. Enggak. Oh iya. Oh, iya. Kartu apa? Kalau mau pulang cuti kita kan menyediakan kartu. Oh, besok aku bulan 7 pulang. Masa? Iya, tapi hanya kapan zaman balik? Aku sebalik rene sampe aku sesok. Maksudnya kartu buat kayak semacam wifi gitu aja, Mbak. Iya, konek internet doang. Enggak, ya kartu, yes, kartu. Ya, dimasukkan. Berarti kan ada nomor di pasang kartu nomor ya. Nanti hidupnya di mana? Nah, iPhone. Jangan mulai yang ngopon. Kecewa saya mulai. Sesok, sesok aku sesok mulai kartunya tak kayak kena, ngono. Tak dejono lu kan kena kan? Aku WA awakmu. Aku bulan 7 ah. Bandara di api percuma rene kan. Karena ini nih. Nanti korup. Siapa sing tukang korup iki? Lah iya. Siapa korup iku ora usah dianu mbok mati dhewe. Sadis guys. Hempaskan Ran, hempaskan semuanya. Aku emosi aku nang bandara aku metu kali dhewe. Ran, Ran, sajane awakmu gak usah ngenteni wifi. Pas awakmu njupuk tas, iku kan disediani komputer to. Lah awakmu ngisi nang kono. Gak mudeng Rani. Nek komputer iku enek komputer ngadeg, iku arek nutul-nutul nek wifi-ne gak kenek. Awakmu mlebokno nang kono, aku iki ya ngono. Bojoku wis konek, ya. Terus aku gak konek, bojoku wis iso mari, aku gurung mari. Nah, aku nek komputer. Lah aku mijet-mijet terus mari. Ora, dirimu tak kontinyu karo aku, tak register karo aku baru mesti to. Ora enak. Dadi enak kono. Komputer enek. Ora enak sing ana kono nek wong ngadepi komputer ya ora perintah, masuk kita langsung ke situ kita. Yo takok kan awakmu iso, kan awakmu iso takok. Kan keluar enggak bisa. Ini gimana caranya? Ora enak sing kaene bandara iki. Ora bawa duwe. Akhire enak kok sing gawa ini kaya kaya kan api ya netring aku iso aku bini aku iso ndang lagi berapa kok sang ini? Sampai apa itu? Ya enggak, ya itu cuma deklarasi declare bahwa kalo saya dulu kan kertas itu ditulis. Nah, sekarang itu pakai saya enggak bawa bom atom, saya enggak bawa narkoba, saya enggak bawa hewan, saya enggak bawa-bawa gitu loh. Saya enggak bawa suami orang gitu kan. Nah, aku ini kan bawa apa? Beli plastik. Diklir orang. Ya ngamuk. Dia pulang kan selak kebelet tadi. Kalau enggak nyampe-nyampe. Nah, aku ngantek metu kari dhewe. Ora enak kok bisa nang kono. Akhirnya aku nyangoni seket. Saya ketemu. Ya ini coba bakul iya, sing nurung nur netring. Saya ke dolar ya, kurang di duit saya rupiah kok. Paling mau lanang sing anu kae, sing wangi, sing nulis. Ngomong-ngomong gradekane lho, Mbak. Lah iya sing nulis nek kae paling. Sampeyan kan dibantu biasanya nang. Iya, dibantu iya. Cek nih. Kayak enak wong sing kacaane ayu-ayu aku mulai Surabaya yo aman mulis di diam dirimu udah teko op are mulai apa yang perlu dipersiapkan nah kan jere podora enak kok lancar lek lancar lha ya lancar aja lancar aku ya lancar ya enak ngono-ngono ra ngono kae
lho nek aku ora ditakoki apa ya iso. Nek kowe wong aku ngomong, "Eh, kowe budal." Kartune jos, kartu ora kartu-kartuan nang Indonesia. Kowe kowe mule budal karo sapa? Aku karo mbahku lho. Ya wis to. Kan aku arepe ngeternomu kowe budal karo mbahmu lho terus aku kon piye? Karo pakku. Lah iya karo pakmu lah ya wis lho. Ya paling gak aku nang Indonesia ki enek ngene ran ngono. Kene gak ngerti. Salah. Gara-gara paketan salah kabeh. Kono paketan ke Indonesia yo ora sekot-sekot jangkut ayo mosok. Eh mesti paketan. Wake lho sing mesti paketan iki. Iya makane wis loro sepedhe nyoblos ae wis. Kok gara-gara paketan disalahno nyoblos. Padahal nyusane TKW suara paling akeh lho kok TKW. Ngono ya. Juga TKW paling akeh teko? Yo TKW lah. Paketane paketan TKW. Tapi suara TKW enggak tersampaikan. Lah iya. Ya aku sih tok. Bukane kok sampe nyoblos ngapa nyeleng kiten kok. Gak penting ya berarti. Gak penting. Das rakyat Indonesia seneng ngene nang kene brangkang arep mulih Indonesia dingel-ngel. Negarane dhewe dingel-ngel. Piye Mas Bro? Apa nih? Rakyat Indonesia seneng Hongkong. Ya hampir gak, 70% lah. Nek sing enggak lah. Di kalau untuk 60 ya. PMI. PMI ya yang tercatat nek terakhir kemarin itu 170.000. Gak sampai 200.000. Lah iya, ngono ki ra tau suara ta kuwi. Iya suara itu. Lah iya. Sing golput gak bersuara. Gak oleh jerene bersuara, jerene mbake gak oleh. Jerene Siska kon diam-diam aja. Saiki habis ate do masuk pan. Iki dinekno sih tak gawe sampah. Pan akeh Demokrat. Pak Pak Gibran. Nah, bukan begitu, Mbak? Mbak Siska. Mbak. Mbak Siska? Iya. Pak Gibran. Pak Prabowo. Ini apa tuh? Wong bandara itu enak. Ini so, tempat yang kedatangan yang itu harusnya BP itu benar-benar enak yo. Kedatangan lo ya ke sini. Itu ada rambutnya Pak. Nah, keberangkatan enak le nang dulu enak. Keberangkatan, kedatangan itu Januari iso konek blas, ra iso. Kedatangan. Heeh. Enggak iso blas. Enak tulisannya BP enak. Tapi gak bisa connect. Blas, gak bisa connect. Pasal gak enak uang. Yang bukan gak enak uang, masih uang pirang-pirang connect pada orang iso nganu, pada orang iso connect. Connect. Isu. Enggak ya bodoh karo aku. Wek mu kenek, wek bukan gak kenek. Paling HP ini juga. Enggak uang. Uang. Uangnya sing nang bandara. Lah iya. Ruwet. Iki wong e ruwet iki ape ngono. Kan konek iki ra konek. Lah iya. Kok iso meling-meling ya. Aku ya iso meling-meling. Paling wae fine aku nak mlebu nang kono kok munyer. Aku metu dhewe teko dhisik dhewe ngantri dhisik dhewe njaluk koper dhisik dhewe. Metu saka kono kene dhewe. Terus mari ngono bojomu kena efek e ra? Ora sih. Ora. Malah tambah seterong. Ora kenal kok, jek nolah-noleh urung ora kenal deh. Ora ngroh. Mbah Uti. Sendi. Sik wis seterong guys, lah. Aku ndelokne kok kono kae. Masuk eksaret kesan pertama piye? Pertemuan biasa ae. Wis ae. Pak, enggak biasa. Jadi wis tahu. Dhewe minden. Soale entar dhewemu. Bisa gak deh? Bentar lagi, bentar. Deling. Suara paling banyak Deling. Mbak Pretty Lady dan Mbak Iin. Mbak Wahyu Ningsih. Wah, senangnya bisa ngumpul. Oh iya, yang bagian masak ini ngumpul, tapi masih panas sih. Belum bisa masak dia, nanti tunggu minggu depan. Kompornya meledak sih. Mbak Engki. Ini lagi panas bikin paketan. Mbak Cunda. 15. Oh, gawe tape tape goreng apa ora iki? Mbak E, teko ditakoni. Enek ngamuk Mbak kira. Tape goreng. Gawe sreping goreng karo bumbu pecel tok. Enake tai goreng. Mbak Nur Aziza. Ayo su goreng. Mbak Parmi.
Mbak, Mbak Cunda, deterjen hadir. Rinso apa? Rinso apa? Halo? Mbak Yuli mau pulang beberapa bulan dulu tapi mau ninggalin biodata bisa enggak? Boleh. Mau ninggal enggak bayar loh, Mbak. Silahkan, ninggal enggak bayar, Mbak. Proses bayar. Mbak Leo Soli 8 tahun urung tahu mulih, pingin ngasuh sik. Delut. Oh? Engko mangkat. Nek calling visa. Bayar piro potongan? Calling visa bayar piro? Fuyan potongan. Tergantung situasi dan kondisi status. Wah, tergantung situasi kondisi dan status. Nek perdokumennya lancar yo. Gak bayar. Gak bayar. Yo bayar rek ngawur. Kan awakmu sing ngomong. Mbak Ririn, mau ngurap orang ngantuk, mau ngomong turu ini ya, jarno. Tidurlah dulu. Sepertinya bisa. Rame gini kan, bosok. Ya pokoknya ngeleyeh. Durung tahu mulai, Mbak Ririn. Tapi aku break loh, gak finish. Oke. Break, finish. Terserah. Sampean? Oh, orang cacik lo. Oh, jen. Oh, kenapa? Enggak, aku boleh pasti kan. Calo! Calo! Calo yang calo sembarang barang. Iya, gitu kayak calo, Mbak. Sing iso dadene duwe. Maklar. Ora apa-apa, Mbak. Penting halal. Ambek kuwi ya. Halal. Halal, Mbak. Halal lan thayyibah. Lah iya. Barokah. Wis boleh nang Indonesia apa wana suatu ramari-mari ngate nguyung-nguyung, Mbak. Aku anu kuwi, gak popok no? Masa Allah nguyung-nguyung aku ngatek masa pas tigai barang ya kopoyo-poyo? Iya panggah lah tigai barang terus karena watuk yorek lah enek watuk apa ya sempet ngomong watuk ngikut ya esis lali sampean aku tuh kelebat air mati yang piroin sembarang miskon nginum ini minyak kayu putih barang tak inum akhirnya kok mari? Minyak kayu putih mbok ombe. Wewe dasar. Tak ombe, tak apa tak dalane nang ilat tak ombe. Ora iso tuwa. Asli dasar. Minyak kayu putih. Panas nang Indonesia panas sih, sumpah panas. Terus gak bisa mari. Kadiri lebih panas. Ini wingi nan tuku obat nang air mancur sing paketan ngono kae. Oh, terus mari. Obate sik gowo nanti aku seminggu arep rene besok. Aku gak ngrasakno naik nang Indonesia aku gak ngerasa no kepanasan ngono gak biasa aku kene ae kurimen Indonesia pas lah panas ana gunung meletus pas ah kebakar ah Gunung Slamet iku lagi kentat kentutan lah Gunung Slamet iku kentutan mangkane lagi panas banget mira jeng masih udan lho lek panas ngerti ora kok pokoknya nganggo kipas iki kipasnya bukannya adem panas. Ora iku utekmu sing panas. Boro-boro paketane gak teko. Oh iya juga. Ora tau iso klamben aku pin. Lho lah gak klamben lan. Lah yo bahagia lan. Sing diparani. Bola balik aja. Sing diparani bahagia lan nek gak klamben. Lah iya. Gaspol no berarti. Yes pokoknya. Gaspol paketan gak teko-teko. Dino telepon JPK uring-uring ana dino nomor. Terus jawabane piye? Ya ngomong ya sabar Bu, semua ini lagi ini di bea cukai ne. Bea cukai mbok catuan aku ngono. Iya kudu le. Ya kudu masa. Tapi saiki Pak Yurgil Fliane Pak Beni iki to. Terus nyapa mereka enggak ini meh? Kurang Sri Mulyani sing eksis. Kongon konten pisan. Nah terus menteri perdagangannya meku dagang meh. Wis apa wis pers conference. Wis to. Terus nyapa ngomong apa? Kurang Sri Mulyani. Ngomong apa garekan? Engko ngenteni. Oh, lho kanca. Kok kancamu ya wis pers conference ngono lho. Sapa? Sapa? Sing nang Hong Kong sak jam setengah lho pers conference Dek Jon. Oh gak tau ndelok awakmu. Wah, aku kok gak Facebook iso me. Oh, mosok gak tau ndelok iki lho. Iya sih, iki kan gak tau lelet iki nek. Apa sih press conference juga. Uni itu ya, bukan. Bukan, Mas. Satunya. Yang itu yang pakai seksi-seksi itu ya, bukan.
Yo, i. Terus aku enggak suka. Kok enggak suka? Itu yang waktu di Panjang di Junlong pijat-pijat itu kan? Iya kan? Kenapa enggak suka? Lu juga kan. Siapa sih? Aku tahu. Lho iki lho enek sing ngelem Mbak Rani kok ketok alim bar kena apa Mbak? Kena santet. Mbak Rani kok ketok alim bar kena apa Mbak? Katane Mbak Ririn. Mbak Rani ya wis gabung nih rame enek. Nek enek Mbak Rani lho. Nenek Mbak Rani jadi rame. Mbak Rendi, Mbak Rendi Aditya. Mesore Miss Yuli. Ini enggak bisa ya? Bisa. Gitu lho, rame nek dhek rame gorong masak barang. Wo. Josh yang ini isik-isik wis mesti buka rawang. Goreng tempe. Goreng tempe minyak entek terus bengok-bengok. Iya. Terus ngomong ora di minyak to? Alhamdulillah ora rene. Ra iya. Ngangkat iya, saya ini ketok nah ya, aku suwira ketok. Iya, berteman. Ini di mana ini? Ini di siapa? Mbak Uli ya? Iyalah. Enggak. Kamu enggak pernah nonton, ya. Itu enggak sibuk terus, ya. Deh. Sibuk cari bapak baru apa gimana? Ya? Nah, aku nih kerjaannya. Kerjanya apa? Banyak duitnya? Ribet. Prospek. Gimana ini Mbak Rani? Cari di sini nih. Presiden wis gak beres. Aku gak mikir presiden mikir paketan. Paketan gak beres. Terus sing beres sapa iki? Sing beres golek duit dhewe-dhewe sama di Facebook. Pilihan jadi gak mood lagi. Sing wis gak mood blas. Gak mood blas. Kayak dhisik ya? Ra. Wah. Biyen lho semangat. Wis wis gak semangat blas. Piye ngene iki? Pokoke ngantek. Rasane iki dudel-dudel sampai engko e ora kenek-kenek iki. Kak pakai benda. Minyak. Lah kan digantung gini baru terus dibuka-buka gini. Lah nek kayak gitu terlalu lembut. Gini loh, naruhin gini. Nah. Yes. Lumayan nanti oleh partem. Partem. Iya, digantung begini enggak bisa. Yang ini telah gantung ya, dirimu yang betulin di bawahnya. Nah. Ini kerajinan ini ya, kerajinan tangan. Kesabaran. Nah, aku ikut petil nggak mau. Ojo, yakin ya? Lu pelan-pelan, jangan dipaksa, pelan-pelan, pelan-pelan. Penuh dengan kesabaran, ya kan? Kak Rani udah putus. Siska, modal kesabaran itu apa? Duh. Telaten. Aku tuh orang aslinya sabar. Tapi telaten ya? Tapi kok gak subur? Tuh, naik. Lah, kurus ini mana? Dia dari dulu. Sekarang 46 hari. Mana? Lelah, ini bajunya aja yang kelihatan tebel. Gemuk sekarang, ditanya lah. Ya. Itu, gemuk. Masa? Gemuk. Matangnya juga, matangnya jembring saiki. Iya. Masih gemuk mbak sebelah loh. Jauh. Gak ikut-ikutan loh mbak sebelah mah. Jadi kena. Udah belum ini? Ini sampai besok malam juga enggak nyampe-nyampe ini. Ini paten sampai tanggal 25 Desember. Diambil tanggal 25 Desember. Ini gampang ya. Taruh di mangkok, terus kasih api jos, wis jelas. Terus leder semuanya udah jadi emas batangan. Terus dijual. Udah selesai itu. Paling jadi sak mene ya. Iya. Iya ta. Kami semua nyaran. Oh, tambah bundeli ini kok dudul-dudul tambah bundeli. Oke, halo semuanya Mbak Susi.
Mbak Randy Taiwan. Wow, dari Taiwan. Luar biasa, jempol dan lop-lopnya banyak sekali. Terima kasih. Piye Ran, oleh-oleh Indonesia iki piye ceritane? Oleh-oleh yo sripeng. Bahagia apa ora mule? Di Facebook ya? Oh ini terlihat, ini kalau ketemu. YouTube. Itu ada tuh. Iya baru ketemu. Iya ada aku juga di situ. Iya. Yeah. Gimana ini perkembangannya, progresnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini gimana? Aku tuh jarang mengikuti itu. Yalah. Terus? Cuman ya itu kok dia kan jadi presiden. Ya apa? Ojo mbok upload. Lho, bojoku kalau sing upload nang kene kok. Takonono bojoku kok lho, kok kon mateni. Itu. Mateni, Lek. Lho. Kalian nih kok mateni lho, Buyan. Mateni, Lek. Kata orang aku tuh benerin apa entah. Lho, semuanya itu nonton dirimu Ran dan mereka itu nunggu dirimu. Mbak yang itu yang biasa masak kok ndak ada. Lah mangan iki, Bang. Kalau Mbak Rani ada jadi rame neng lho. Enak sih kok rame sering. Apa? Cuti dicoblos. Dicoblos enggak Mbak Rani? Lho, iki Mbak Riri nanya lho, dicoblos ora? Rani ya? Hah? Mbak Rani rada tak andani. Duduk Mbak Ririn. Ya, Mbak Ririn ora tahu preyo Mbak Ririn. Dolare gede-gede, singone gede-gede, mangane moh dek prei. Orang dikenalnya ke Mbak Rani, Tomongi wey. Wes terkenal sama Om Kong. Besi coblos satu, rasanya oblos ya. Besok TV tuh. Kayaknya dia perih ya, darling. Apa dia enggak pakai omong? Apa itu sih perih? Perih hatiku lah, pakai sadar orang teko. Kak yo. Perih enak. Enak ora perih ya. Enak kan? Enak opo le? Duh, yo. Enak jeruk entek nang aku. Ya, segasen. Jeruk entek nang aku, guys. Tapi nanti bisa. Bisa beras. Muka-muka sik rezekiku ya Allah. Apa? Aku nabung ngedepli, mosok yo ate ilang. Iya, sanggup hilang di kelas no. Hilang ora. Cuma bosok. Pangananku bosok kan. Aku coklat 5 loh itu kan. Ada coklat 5. Nah, iki Mbak Randi, jika kirim paket Taiwan ke Hong Kong berapa lama Miss Juli atau Pak Bo? Dadak paket rono teko karo wong iki san. Paket Swen. Nah, iki Mbak Novi sepi enggak? Enggak ada Mbak Rani ternyata cuti pantesan enggak pernah kelihatan. Loh. Lho kok sapa iki ya iki Mbak E jenenge Mbak Novi. Mbak Novi rene Mbak. Mbak Ririn kehadiranmu ditunggu. Besok Minggu makan pecel Mbak rene. Sapa iki ya iki Mbak E jenenge Mbak Novi. Kok ngene nonton iki? Ya iku digedekno. Heeh. Jadi kayak gitu ya. Piye nang Indonesia aman ya wis. Cas-casan oke ya full ya baterai. Aman. Baterai full ya. Enggak usah pakai power bank. Makanya ngegaspol ya. Gaspol. Pokoknya gaspol. Mau paket kopi Taiwan. Waduh, Mbak. Kopi Taiwan loh. Paket buat siapa, Mbak Randi? Buat Mas Sandro. Duh, gak usah Mbak, ngerepoti. Itu enak gak kopinya itu? Saya ngake hai. Nanti buat Mbak Siska. Itu enak gak itu kopinya? Ya gak tahu Mbak ya, Siska. Nah. Oh ini oke, lumayan. Gak terlalu manis. Kopi yang ada murah. Masa? Kopi jagung. Ini alam tak lu ya. Kopi apa? Kopi jagung. Kopi langsung. Kopi jagung, kopi langsung kan? Asli gak? Kok enak campurannya jagung karo beras? Wan kopi mentah digoreng no, terus kirim nerennya kok kopi apa halsu lo? Isi biji-biji gitu. Iya. Sing biji aja sing dituku? Ya iya. Enggak sing biji aja. Ojo sing digoreng.
mentah. Lah ya gelem ta? Ya. So, tak omong Dimas. Heeh. Endi kopi ndi? Kopi lampunge cilik-cilik. Oh ya, robusta, robusta. Nah, terus mak wingi kan aku nggawa sithik tau nggo bapakku, jenenge Pong. Kok pait. Heeh, robusta. Nggo gorengen nang kene ae. Gorengen nang kene? Oh ya wis. Nang apa nih? Nanangan teflon. Ini. Neng di, neng kan. Bakar ya kena. Di open. Neng kene kena. Iya kena di open. Awakmu sing goreng nih. Pakai air fryer. Gak, aku garung-garung goreng kuwi mendingan goreng mendoan. Eh tak anteni mendoan nih, ternyata sore tekane. Oh buat Mbak Yuli sama Pak Bos, kopinya enak dari Taiwan. Waduh, larang, Mbak. Mbak E, aku yo gak mau paketane. Iya larang paketane tapi yo gak mau lah sih. Sing penting kono sing bayar. Malah ribet-ribet. Sebentar. Ya enggak apa-apa dicoba aja, Mbak, kalau mau maketin. Cuman ya kita enggak tahu. Tapi kalau Taiwan ke Hong Kong enggak ada masalah, Mbak. Yang masalah kalau kirim ke Indonesia. Betul. Korone dhewe iki durung kapan penake. Korban, korbane sik. Negara Indonesia kapan penak kok kita? Lho ya gak bakalan penak wong kowe ora mulih-mulih. Nek kowe mulih baru penak. Alah tambah sorong. Woyo hae. Kamar mandi wis koyo rupane gendang orang bayar. Tambah sorong nang iki. Aduh, berarti gak usah mulih nang kene. Mulih aku. Oh, berarti golek kungkung apa golek bubuk? Nek kong-kong-kong apa? Suk-suk? Ngantai mbah, aku ngantai mati aja. Hahaha. Mulai-mulai di putu, maknya kan lu ngoker. Aku gak ngomong putu. Oh, ngono ya? Karena kenapa bayaran jalan? Iya dong, gantian. Kene, susu nih! Pempes nih! Ya iya. Sadus rego telung atus seketewu. Pasti enak. Pasti enak jadi nih. Pasti enak jadi nih, Mbak. Telung atus seketewu. Mbak Randi Aditya. Oke, siap. Rupiah, kok Taiwan? 350.000. Apa itu kopi? Rupiah, kopi, rupiah kopi dari Taiwan. Ya aku juga gak ngerti rupane. Aku gak tahu nek tuku kopi sampai regane sak mono. Aku ingin tuku selawe paling ya setengah kiloan. Wis dibakar. Burung, bubuk apa mentah? Oh, mentah. Biji mentah. Sampai produksi sampai pirang akeh ngene kuwi nang ndi kopi nang ndi teko ndi sekolah Lampung. Oh, kopi Lampung. Kopi Lampung. Dari bagaimana orang Lampung? Anda orang Lampung apa orang Jogja? Tapi dari petani langsung. Maaf, Lampung sementara. Gak jualan ditakoni orang Lampung apa orang Jogja? Orang Jogja. Orang Jogja. Orang Jogja itu enggak boleh loh ke Hong Kong. Lo tanyain yang KTP Jogja kan enggak bisa ke Hong Kong. Enggak boleh. Oh. Karena Jogja kan wis makmur. Kan aku lewat ke Sukabumi dulu baru. Aku kan lewat Lampung. Oh. Kan berarti lewat Lampung. Iya. Enggak bisa dari Jogja langsung ke sini. Ah, nah nek wong grobokan oleh. Wong Cirebon. Ke Hong Kong. Akeh wong grobokan. Tapi aku mbiyen anu dokumen Lampung barang kae kok. Oleh. Enggak, sing mbiyen enggak oleh. Aku oleh. Ganti dokumen Cilacap kabeh. Tapi kan aku memang wong tuaku Cilacap. Oleh, sing gak oleh Jogja, Surabaya. Hanya apa? Gak gelem. Gak gelem. Bandung. Maksudnya apa? Surabaya kotanya gitu. Bandung. Nah, Jawanya, induknya mana? Saya. Lahiran Jawa tapi besar Jakarta. Jakarta boleh. Bandung gak boleh. Nyapa? Jogja gak boleh. Alasannya Surabaya gak boleh. Tanya sama pemerintah daerah ya lu. Ini, Pemdanya. Pemdanya gak ngasih. Memang sudah bisa memakmurkan semua. Wah, kalau pertanyaan Anda seperti itu jangan diajukan ke saya. Ayo. Saya bukan bupati dan gubernurnya. Ayo. Ayo. Harusnya gitu. Bukan, gak oleh kerja di Hong Kong. Gak boleh kerja ke luar negeri. Nah iya, terus nang kono wis dicepaki sebenarnya. Tapi pindah. Tapi pindah. Tapi ini pakai biodata, bukan dari kampung, dari kota Jogja atau kota. Pindah domisili baru proses.
Kemangkut ya gitu, pindah Sukabumi dulu. Ya, ya nggak apa-apa, kalau nggak boleh kesini kan kita seneng ya. Yang penting nggak dapat gaji tiap bulan gitu ya. Enak kalau kayak di Hongkong, iya, kayak di Hongkong itu kan, setiap bulan. Ya bulan nggak ngapa-ngapain dapat gaji. Iya ya. Makanya Anda udah tanya. Anda tanya sama Bupati dan Gubernurnya, tak iya. Jangan tanya ke saya. Perlu dicalonkan presiden. Wah, wajib. Langsung aku nyoblos. Iya caranya aku dari sauwong, sauwong aku dari 100 nama. Aku langsung jadi. Aku 100 nama, aku langsung golek 100 nama. Rani KB, jelas. Jenengku tak lipet-lipet no dari 20 orang dari 100. Setiap bulan harap digaji. Iya gaji. Habis pasti Rani for president. Partai angin ribut. Partai korat karit. Ngono lho, apa meneh. Setiap daerah asline ya nek ora dikorupsi, asline nek arek gawe ngono ku ya iso asline. Karena pendapatan daerah iku urung WC, urung apa sembarang-barang iki mau pajak sembarang-barang. Rani for presiden. Apa parkir WC masuk nang kantong pribadi lah. Berapa kak 2000 ya? Ya 2000 malahan nang nggon kae malah 3000. Nek nang Hongkong? Enggak bayar, gratis. Bersih. Bersih lagi. Bersih. Mandi 5000. Ngeseng 2000. Moyo 2000. Ana Victoria yang mandi. Ganti Pampers? Ganti Pampers? Ganti pembalut? 2000 paling. Kan buahnya barang kan karo buahnya. Indonesia iku lho. Lah, mimingi aku nang laut ya. Laut kotor, sampah tok bayar. Laut rene apa-apa nih, rene apa-apa nih banyu kok Gusti Allah bayar. Enggak melbu pantai. Iya. Bayar piro? 6500 wong siji. Ya berarti sampah tok. Ya ora usah dule nang pantai. Aku tak anakku iki sampah tok ngene kon bayar. Iki asli nek di anu apik terus dijengkok tarif iku lho duit pemasukan juga. Enggak dikir liar ning ngono. Rani for president. 2000 berapa? 2050 apa 2040? 2050 mati ya. Kempai uti lagi bakal. Kurung 50 weh, jek iso nduwe bojo loro kok. Kok iso anu. Iya, domong iki kok. Aslinya sebarang Indonesia kuwi duit tok. Maksudnya duit tok iki piye? Ngetokno duit tok. Dhe ngetokne duit tok. Akhirnya nek setiap daerah iku digawe sebagus mungkin, ini mungkin semua penghasilan. Ketoknya kamu harus jadi juru bicaranya Pak Ganjar deh, piye menurutmu? Gak, wes gak mau tahu. kan nek mereka kan ayel-ayelan, nek awakmu kan memberikan ide lah. Berarti kamu. Wes ya digawe sing apik. Wah. Gak usah bayar ngono kuwi, tapi kan apa jenenge enak kaine, apa jenenge saka pemerintah itu enak. Mangane kan sesuk tak usulno ya nek aku oleh WA salah tim pemenangan salah satu paslon aku ngomong ini juru bicara yang keren Mbak Rani ngene ya. Sing mbok terima kok sing calon sing mana kirane? Masuk tiga-tiganya. Bulet-bulet to, Mbak. Oke, milih sing ndi? Lah sing mbok terima aku maksudte. Sing tak takokno. Loh, enggak. Aku karena kan yang gak milih, makanya tak kekno. Sing dadi jubire. Enggak, aku ya gak milih. Oh, lho, gak awakmu dadi jubire. Engko sapa ngerti cairan? Cair opone? Ceklatanku teko sik cair. Ceklate cair dise. Cair ceklatku. Deletek, gak cair meneh deletek. Foto apa ra kambul karo gombalanku barang kae. Gembel plastik dhewe. Pokoke engko nek enek salah satu enggak, salah dua dan salah tiga paslon ya. Tak kira menang dirimu Rani siap ini kata plastik ya itu jadi iya. Combe enggak kata plastik mbak es kaya es demblang tadi apa ledek ya bisa dibaju dia nggak dibungkus itu nggak apa-apa bayang no aku kaya es coklat itu es demblang tadi sih cikar lo Ran itu kan urusan coklat ini kan urusan negara kan beda mikir aku negara itu lah. Kok
Loh, mangane susah nang Indonesia rene. Kirane pindah daerah. Ngerti ora? Nang Indonesia arek numpak kereta iku lho aku emosi. Piye? Lah wong aku arek numpak kereta sore yo, tuku awan gak dilayani. Jerene 3 jam sebelum keberangkatan. Bosa 3 jam sebelum keberangkatan tuku tiket. Nang stasiunnya langsung iku lho ya. Terus dianaknya stasiun ki ngopo? Tuku tiket ra iso. Iya toh? Saiki tuku tiket harus ke Indomaret. Harus ke Indomaret. Mangane Ran, awakmu kesuwen nang Hong Kong. Ayo. Dadine Indonesia berubah wis bingung. Oh, gelap. Memang bisa enggak nanti pakai ke sini pakai paspor bisa enggak? Iya bisa. Giliran 3 jam jarene wis ra ana tempat duduk. Duduk ora njancuk. Weh. Lelek ngomong ora iso, meng ngomong sisa ora iso tuku wae ning Indomaret ngono ya. Ora. Kok nggone aku kan nggone kuwi apa? Gini. Rumah teko Kediri kan nganu stasiun kan ado. Kene wis mempret-mempret Gojek bolak-balik. Gini. Wis ora tiket, emosi aku nang stasiun. Katanya habis di perjalanan. Iya, kamu kan harusnya bilang tadi enggak bisa ini aku gitu. Kenapa suruh bawa paspor kesini lagi jam 3? Terus? Ya aku marah-marah nang kono, gue enggak ada tempat duduk, ngomong harusnya aku bilang gitu. Udah akhirnya kamu enggak situ mulai. Aku itu mulai harusnya bolak-balik tanggal 2 jam 3 kan. Terus pesawatnya molor. Tiketnya tanggal 3 iku. Tuku nang Indomaret ya, ngomongnya pasporku iku urung connect. Pasporku iku urung kae. Lah aku yang ngamuk. Lah pasporku ora aktif, pasporku iki nganu kadar luasa. Iki yo paspor anyar deloken. Enggak bisa sampai hotel. Aku kira Bu Makalan teko kene sik nang bandara kono. Terus akhirnya ngamuk-ngamuk lah aku akhirnya. Belum, akhirnya di pesan langsung ke Indomaret. Dapat online. Wah, tadi di soal tadi enggak tahu. Sofi langsung. Oh, online. Kok celok kabel. Jangan iso ngecek komputer apa ora aku ngamuk-ngamuk. Loh, kan dhewe nek nukono awakmu ora oleh opah. Gak mbok opah, nek mbok opah gelem. Masuk. Cak tak tambah iki. 30.000 gawamu ge tuku kopi gawekno aku tiket. Ya apa carane ngono ra? Lho Indonesia kan ngono. Heeh. Ada uang ada jalan. Saiki ngomong transparan tai. Daster transparan. Daster transparan. Ajur guys. Kandane awakmu ora usah mule. Gak usah mule, Kak. Mas pemu gantiin ke warga negaraane Hong Kong. Oh iya emang. Jadi mulai aku nang Indonesia karuan jadi turis. Kayak ngono kan numpak Thailand enggak mesti malah penak numpak bis, tinggal duduk telepon penak kan. Iya kan? Nang ngene. Lah piye wong arep numpak kendaraan umum seneng, wong dipersulit. Ora, kandhane kan kesuwen aku nang saiki tuku kabeh sembarang kalir online. Dadi sak durunge budal nang stasiun awakmu golek tiket dhisik. Ya kan saya kan bacote iki omong to ya. Bu beli online aja di sini gitu, enggak usah bilang suruh balik ke situ. Bawa paspor. Iya toh? Infonya kurang lengkap. Perasaan aku tuku nang gone nanggone stasiune yo aman-aman ya awakmu ae. Aku enggak dilayani kok. Lho, berarti awakmu boleh balik pindoro. Wajahmu terlalu lusuh paling enggak percaya nek ndek dhuwit. Kak, minum adik tadi mana? Lho, aku karo bojoku nang Surabaya ah. Ade mulai numpak sepur rapi ndoho nang Surabaya oke. Oke. Naik pesawat medun Surabaya oke. Sing garai gak oke opo wajahmu yuk paling kan wajah kere yang nonton aku gak ngomong kan aku suke aku gak ngomong awak mungkin wajah kere rara tadi kita sih tujuh kelahin kak rara emang bule kan apa? Aku sedang cepet di sini duit. Mbak Rani pulang Indo malah emosi pol. Hati-hati temen-temen ya, jangan pulang Indonesia. Nanti kayak Mbak Rani. Iya, era mamu ya Allah. Rosi tingkat dewa kok. Benar nan ber. Lah tuku buah nang Besit, kene saya tukang parkir 2000. Ya wong iki lara medon. Sini. Arep tuku buah mlaku ae berarti. Nembe ngene. Tukang parkir 2000, Bu.
aku lho rong mas gak sih parkir akhirnya gak sih tuku gua aku gak parkir berarti saya sama numpak traktor aja aja numpak aku tuh aja numpak sepeda men gak ditarik parkir aku tuh obat ngerti arah Dimas nang kalau muter sih mama nah, aku dana Prabowo menan ya Allah ngelundas gue parkirnya nang mana kaya aku nang mak gue tuh gue nang kaya apa kaya muter aku memuter di sini nang mendil jangankan parkir maya pertigaan jalan ngono kuwi lho nang tengah nek wong sing ngono kuwi lho ya jare ngene-ngene karo kaya apa karo bendera ngono kuwi apa narik 1000 karo nah, apa narik apa? Duit. Lalu lintas wong tengah dalan lho ngatur dalan. Oh, iku ora diwehi ora apa-apa. Ya kan duit aku ora tak wehi lah ngapain. Wis ana Dimas, kowe mak wis ngapain sih wis kowe ngapain emang dibantu apa? Aku ora tak wehi. Aduh, wis lapo sih riwa-riwahe. Mebu metu ngising nang entut ah. Ngentut nang kene ora apa-apa kok ora diseneni. Cimate rada kepanasan nang kene paling. Apa? Apa bedane kuwi? Anu, kok barang paketan ku. Yo dolan rodok rene. Hah? Dolan rodok rene ku. Depan pintu sini. Heeh, depan pintu. Gak iso buka nek depan pintu sini untuk orangnya. Saya tenang nang Indonesia emosi tekad dewa aku. Pokoke kowe ora mulih pirang tahun sih? 5 tahun. Piro? 5 lah ya. 5 tahun. Lho ya Indonesia wis berubah. Sesuk meneh nang ngone pinggir dalan ora 1000, 50.000. Wis gak tak metu omah. Aku nang pereng kan. Sesuk, sesuk parkir 2000 dadi 10.000. Mana Bu 10.000? Ya Allah, ya Allah. Lah dhewe saiki dikecilkan tenan ya 00 lah ora. Ora. Ono info. Wes ngono aku ya bingung iki kabeh Indonesia iki. Lah pokok bingung. Kaken 0. Bingung aku dhewe 20.000 karo 20.000. Ya 20.000 karo 20.000 hampir padha. Bingung enggak aku tahu kayak itu tukang parkir 20.000. Dadi nang dhuwit 20.000 ngene nang omah nang kumpulne iki dhuwit 20.000 ngene dek ngene. Terus balik kok ngene. Depa iku parkir ya, mobilnya parkir nang kono. Pikirku ke 20.000, tiba 20.000. Ya seneng iki, wong iki meneng ae. Senengen. Ya. Ya kan rezeki, beke dhek wingi kan diseneni mae opo-opo lesu gur mangan. Ngono lho, ran. Wong kok kowe ngekek rezeki wong kok saiki pirang-pirang sing kaya Pak Oga-oga kae. Kok wong padha ganteng-ganteng ya. Dijadi putih-putih. Musik-musik. Ono ki ngamen nang tengah dalan ngono jari dhuwit. Aku nyung kere. Silver silver lho, manusia silver. Uduh, sing nganggo boneka-boneka kelambi boneka kae lho. Oh, Teletubbies. Opo ngono terus joget-joget karo musikan. Ngene-ngene karo musikan ngono kuwi. Lho ya weh ono no. Pas buka wong sik waras sik apa najis tenan kae. Bener. Lah piye golek duit angel. Malah aku mending kaya wong gemblong. Saiki kita nang Hong Kong ngono dikai duit wong loro. Lah iya. Jajal wong ngono lho. Delok polisi ya. Iya. Delok polisi ame soale. Ame soale le. Lah enak jenenge ngono kuwi ya. Halo. Tak ide mau sing malas-malas sopak to. Lah iya. Nganggo apa ngono to duit. Lah iya nganggo kok ngono to duit. Aku nih cara Dimas nih. Anu usah dhewe mang. Kae wong gemblong kae ngene Dimas. Ah mending kae kuwi ae. Lho wong gemblong ya ora butuh duwe, dikae mangan kuwi. Tapi gelem, enggak gelem dhek dikae panganan. Dhek duwe gelem. Enggak kae enggak gelem. Yo ora kuwi gelem. Kae panganan dhek enggak gelem. Dhek mangane sampah. Dikae duwe gelem. Aku pernah ya kae dhek anu Kentucky kuwi nasi Kentucky kuwi ya. Nang dhek enggak dipangan lho. Ditinggal. Ditinggal. Lah kan dhek senengi nuturi sing panganan. Tapi nek dikae duwe gelem. Duit itu kok butuh uang. Ya disimpan paling ngantek dembleng ngono disimpan. Iya kan ngono kan ngono. Tapi akeh iki, mending kayak duit. Berarti begitulah pengalaman di Indonesia ya. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Timur. Nah, nang Cilacap nang pasar ngono, pasar. Oh, Jawa Timur ya padha ae kan? Gua Jawa Timur aku gak ngono. Lho kan kamu muter-muter. Aku nang Jawa Timur karo Medok. Begitulah ya Indonesia, potret Indonesia. Nah, iki Mbak. Kapan rubah
Tos Mbak Rani pulang Indonesia malah emosi. Enek tunggale aku yo bingung Mbak. Mobil Mbak ambil Indonesia, ambil duit Indonesia. Nah, berarti yo wis. Ya, gak usah nyekel duit Indonesia. Duit Hong Kong ae. Sakjane titipno aku ae wingi. Duwe 2000an ono sing rusuh-rusuh men tak isai ngene. Nang ki peranti parkir, kuwi nek arep nang Rea wae dhewe wingi nang ngene. Heeh. Heeh, beda-beda. Parkirne dobat buat belanja. Pokoke nek dicampur, aku ku enggak ngerti duit 20.000 karo 2.000 mesti dibanderane. Heeh, mesti kejiboke sing kuwi. Dadi yo akhire kan aku nek belanja aku lah nyekel duit, aku pengen tuku-tuku, oke ngono anakku. Yo kan bagus, jadi menyamarkan agar perekonomian berjalan jauh lebih baik. Nek pahalane yo tambah akeh, sakjane ngentek wong kudune 2000 ngentek 20.000 pahala. Ya nek ikhlas wong aku gak ikhlas. Lho yo ikhlas to, mangkane. Saiki ge ikhlas no. Ojo gak ikhlas, ikhlas. Terus Dimas ngene, "Ma duitnya mau ndi? Nggo tuku kan pengen tuku rambutan ta?" "Ma duitnya kan mau sing 20.000 nang saya mama ndi ora enak kok diwene tukang parkir apa mau?" "Hah, masa iya kae 20.000?" "Lah, 20.000. Ya seneng ya seger mamaku guyu-guyu seger ora ngerti duit terus kok nyekel duit." "Golek ae." "Malem tugasmu golek tok." "Aduh, lha terus kok nyekel duit nang ngono?" Luar biasa kan mangan Indonesia gak enak. Nek nek kakean bengong aku ngono. Golek ae mau tugas semua. Ora usah ngentekno. Terus kono ngomong ini 20.000. Sing di duit 20.000 iki yo aku kan anakku terus ini adalah duit itu dompet itu dompet itu dompet itu. Ngomong belajar bahasa anyaran apa 20 selikur 20 nangil banget. Iya, iya, siapa ada apa, kan isi loli siti, kakek. Ya, aku tuh mulai aja. Setengah 6. Mulai yuk. Ya mulai-mulai dewe lo kok ngajak-ngajak kancane. Oke. Teman-teman, Mbak Rani sudah pulang, maka videonya kita selesaikan. Terima kasih, sehat selalu. Yo, bye-bye. Senen nang ne Tommy, aku Rene. Oke. Okay.